Halo semuanya, kembali lagi di channel Riza Muhammad. RMR kali ini kita bakal nge-reaction Siti Nurhaliza dengan Ernie Zakri. Wow, udah lama nih. Ini di acara mana nih kalau boleh tahu? Konser Satu Suara volume 3 nih. Ini jadi kayak mungkin ya suatu konser diadain gitu. Tapi aku rasa ini bukan acara TV, jadi kayak show-show di apa sih? Biasa. Ya konser gitu. Kita reaction Ernie Zakri terakhir itu waktu AJL 37 kalau nggak salah. Nah kalau Siti Nurhaliza juga udah lama banget, malah lebih lama dari Ernie Zakri kalau nggak salah. Terakhirnya kita reaction Siti Nurhaliza itu singlenya lah, kok entah single apa juga aku lupa. Jadi kali ini dipersatukan ya, kita akan melihat gimana perpaduan suara Siti Nurhaliza dan juga Ernie Zakri. Oke deh, tanpa menunggu lama-lama langsung saja kita reaction. Sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di atas dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe. Udah bawain lagu apa nih? Iya. Lagu apa ya? Wow, ini lagu Datuk Siti gak sih? Oh, jadi Ernie Zakri bawain lagu Datuk Siti. Sama-sama berhijab gitu ya, cantik banget Masya Allah. Aku tadi kayak hampir mirip gitu baju mereka, ternyata pas dari dekat enggak. Oh, jadi Datuk Siti bawain lagunya Ernie Zakri. Oh, dia seling-selingan gitu. Jadi di mashup ya, mashup kan? Dua-duanya enak gak sih lagunya? Enak banget lah. Udah refnya tadi? Iya, maksudnya sama-sama dia bawain nih. Wih, apa nih? Oh, masuk ke lagu Ernie Zakri lagi. Sumpah aku merinding. Baru lagi. Enggak, lagu Ernie Zakri. Iya, maksudnya tuh sama-sama bawain gitu loh. Aku suka banget lagu ini sumpah. Dan ini mengingatkan kita waktu awal-awal nonton ya. Udah lama banget gak denger lagu ini ya kan? Iyalah, udah lama banget. Udah tahun, udah 1 tahun dong. Ih, lebih tau. Udah mau 2 tahun dong berarti. Nada tinggi deh.
Masuk lagi. Ini kayak konser ya kita. Iya. Menikmati gitu. Kita konsernya virtual ya. Perpaduan, benar-benar perpaduan dua penyanyi yang udah bagus, tambah bagus sekali lagi, ya udah jadi sangat bagus gitu. Perfecto. Dan juga ya, aku penasaran kalau mereka punya single duet gitu ya kan. Jadi memang aku nggak tahu pertama kali kah mereka duet atau sebelumnya pernah udah duet. Pernah duet. Tapi ini pertama kali kita nontonnya. Nah, gimana menurut kalian? Gimana konser Satu Suara volume 3? Apakah di antara kalian ada yang nonton? Kasih tahu kami gimana? Gimana cara nontonnya? Gimana suasananya? Gimana suasananya? Apakah menegangkan? Kok menegangkan sih? Ya, terhibur dong. Terhibur gitu dengan suara-suara penyanyinya gitu kan. Dan ini kayaknya bintang tamunya juga enggak mereka berdua aja. Pasti banyak nih. Dan ya, berapa sih harga tiket konsernya kan? Oh, apakah ada sampai 100.000? Kalau 100.000 berapa ringgit? Pokoknya ini kita seru banget nontonnya, betul-betul terhibur. Kalian pasti bisa lihatlah ekspresi kita tadi gimana. Lagunya dua-duanya enak dan dua-duanya terkenal. Dan dua-duanya sangat menghayati walaupun nggak lagu mereka gitu. Walaupun mereka bawain lagu dari masing-masing mereka. Iya gitu maksud aku. Nggak tau lah mau ngomong apa lagi. Pokoknya kalau kalian ada request mau video yang mana lagi dari Dato' Siti ataupun dari Ernie Zakri, tinggal komen saja. Oke deh, terima kasih buat korang yang nonton. Jangan lupa nonton video kita di sini. Dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe.